Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Nabawi TV rahimakumullah. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, ada kalanya seseorang itu badanuhu fil masjid wa qalbuhu fis suq. Tubuh dan jasadnya ada di masjid. Sedang i'tikaf mungkin di masjid. Sedang baca Al-Quran di masjid. Sedang sholat di masjid. Tapi wa qalbuhu fis suq, hatinya sedang ada di pasar. Ketika i'tikaf, zikir, baca selawat, tapi pikirannya tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya ada di pasar. Nanti setelah ini saya mau beli ini. Nanti dagangan saya nggak ada yang beli kalau selalu di masjid. Itu berarti tubuhnya ada di masjid, tapi hatinya ada di pasar. Ada kalanya badanuhu fis suq wa qalbuhu fil masjid. Orangnya ada di pasar. Orangnya sedang menjual. Menjual sayuran, jual beras, dan lain sebagainya. Tapi hatinya sedang ada di masjid. Artinya bagaimana? Masjid sebagai simbol ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjual beli, kita ingat, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan praktek riba. Jadi takut untuk praktek riba. Ketika di pasar misalnya ada orang mau pinjam uang, dia ingat ancaman tentang praktek riba, bahwa Allah melaknat orang yang berpraktek riba, orang yang mewakilkan praktek riba, orang yang menyaksikan praktek riba, orang yang menulis praktek riba. Memang tubuhnya ada di masjid, memang tubuhnya ada di pasar, tapi hatinya ada di masjid. Inilah yang dimaksud dengan rajulun badanuhu fis suq wa qalbuhu fil masjid. Tubuhnya ada di pasar, tapi tetap hatinya terpaut iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang tubuh dan pikiran kita senantiasa ada di masjid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.